ujian biasanya menjadi tolok ukur untuk mengetahui pemahaman mahasiswa. Jika lazimnya nilai ujian tiap mahasiswa berbeda-beda, lain halnya dengan kejadian yang viral baru-baru ini. Diunggah akun TikTok @iksankamil.co, tampak ada dosen yang memergoki seluruh mahasiswa satu kelas memiliki nilai yang sama. Hal tersebut disampaikan sang dosen saat mengajar melalui kuliah online dengan Zoom meeting. Satu kelas nilainya bagus, sama. Ya. Kelas ini kompak banget, Nak. Salut Ibu ya. MB mah pasti dari tahun-tahun ke tahun juga suka gitu. Selalu kompak ya. Alhamdulillah luar biasa. Anehnya lagi, dosen tersebut juga melihat seluruh mahasiswanya salah di nomor yang sama. Salahnya juga sama, aduh ya. Satu pemikiran, satu kelas. Tentu hal ini biasanya memicu kecurigaan tentang aksi tak terpuji, yakni mencontek. Namun, alih-alih menginterogasi mahasiswanya, dosen ini tampak santai dan mengaku tak mau berprasangka buruk. Tapi ya, gak boleh seudon. Barangkali memang tidak bisa di nomor itu, gitu ya. Benar? Mahasiswa yang hadir pun tampak tak bergeming mendengar perkataan dosennya. Dalam video berbeda, dosen tersebut juga menutup kelasnya dengan pesan bermakna agar mahasiswa giat belajar. Gimana? Semangat, ayo. Kalau bisa, bab 4-nya bisa, ya. Tinggal dicek lagi cara memahaminya. Warganet pun ramai memuji sang dosen yang tampak sabar dan bijak menghadapi mahasiswa. Bagaimana menurutmu, Sobri? Tulis di kolom komentar.